Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita bahas. Ini kebetulan baru beres ya. Setelah sebelumnya, sebelum kemarin itu memang saya belum fix dan baru bisa saya lihat lagi sekarang. Ini masalah resep. Nanti dokter itu meresepkan dari sini. Ini misalnya saya mau kasih Abifasya. Terus misalnya mau kasih akar bosu. Nah, nanti kan setelah disimpan, oke, okay, yes, farmasi akan melakukan validasi di sini, di menu daftar resep dokter. Nah, dari sini, farmasi akan melakukan ini ya, apa validasi, nah nanti kan dia nyari nih obatnya. Problemnya itu, kalau 1-2 macam obat mungkin bisa hafal nih. Tapi kalau misalkan ada 10 macam gitu kan, lumayan ribet juga, sehingga memang biasanya harus di print dulu sama bagian farmasi. Nah, kalau di print berarti nanti harus validasi dulu, mending obatnya ada, kalau enggak gimana. Sehingga saya buat fitur namanya fitur cetak resep sebelum divalidasi gitu ya. Ini di klik kanan di sini, cetak resep sebelum validasi. Nah, sehingga nanti bagian farmasi akan bisa menyetak resep ini. Ini jumlah-jumlahnya, oh ini Abifa 10, akar bosu 10, ini disiapkan sama mereka. Mengenai yang ini masih kosong-kosong karena memang belum dilakukan paper kajian sebagainya, ini nol. Ini nggak masalah sih, sebenarnya nanti buat modal farmasi, buat ini aja, buat nyari aja. Oke ya, termasuk yang di sini ternyata masih nol, hehehehe. Oke, nanti saya cek lagi ya, ini mungkin ini harusnya nggak nol nih, tapi ini bisa nanti saya coba update lagi. Yang penting sekarang bisa nyari dulu nih ininya. Oke, termasuk nanti yang riwayat alergi. Oke, demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum.